Oke, Kang Bro. Di video kali ini modifikasi alat penjepit sederhana ya, Kang Bro. Seperti biasa, ini untuk modifikasi dan pengelasan biar lebih kuat ini, Kang Bro. Oke, langkah pertama kita yang akan las di bagian penjepit ini, Kang Bro. Oh ya, ya seperti ini, Kang Bro ya. Nanti bisa digunakan pakai intake. Langsung kita ke tutorialnya, Kang Bro. Langkah pertama, kita pengelasan ya, Kang Bro ya. Seperti ini, Kang Bro. Yang kedua, kita tempelkan untuk bagian penahan. Ini, Kang Bro ya. Kita tempelkan dari sebelah sini biar kuat. Seperti ini, Kang Bro ya. Langsung kita las. Wah, belum ditempelkan. Ini masanya nih, Kang Bro ya. Oke, selanjutnya kita las. Oke. Terus yang sebelah sini, Kang Bro. Nah. Gini, Kang Bro ya. Selanjutnya kita las di bagian ini, Kang Bro ya. Biar kuat. Sambil belajar ngelas ya, Kang Bro ya. Nah, ini kayaknya hampir jadi ini, Kang Bro ya. Langkah selanjutnya ini, Kang Bro, di bagian bautnya ini, Kang Bro ya, dikasih baut seperti ini. Nanti bisa menggunakan impact. Nah, kita tempel dulu di sini untuk masanya ya, Kang Bro. Nah, kita senter dulu, Kang Bro, biar lurus. Kita langsung las. Nah, kayak gini, Kang Bro ya. Selanjutnya kita perkuat untuk pengelasan di sebelahnya, Kang Bro. Sambil belajar ngelas, sambil modifikasi. Oh, ini belum ditempel lagi nih, Kang Bro. Kita pukul-pukul dulu di bagian ini, Kang Bro. Nah, ini banyak kotoran kelasin, Kang Bro ya. Nah, seperti ini, Kang Bro. Nah, Kang Bro ya, ini masih panas dan ini modifikasi alat penjepit dan sekalian pengelasan alat penjepit sederhana ya, Kang Bro ya. Seperti ini. Oke, langsung kita
gunakan ya, kampre. Kan impact aja, kampre. Ini kampre ya. Oke. Okay. Ini masih panas kampre ya. Nah, seperti ini kampre. Kelihatan ya kampre ya. Nah. Nah. Wah, langsung lebih cepat ini kampre ya. Nah begini ya kampre ya, untuk modifikasi alat penjepit sederhana sekalian pengelasan yang lebih kuat seperti ini kampre ya, menggunakan impact kayak gini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mantap.